Halo Sobat Chef, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat ayam nangking. Ayam nangking adalah menu ala Chinese foodan. Menu ini berpaduan antara ayam dan udang, menjadikan menu ini menjadi menu yang istimewa di Chinese food. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Ayam fillet bagian dada. Rp200 gram udang. Banyak ayam bagian ayam file bagian dada. Kita ambil tipis aja. Oke, ya, seperti ini. Untuk lebar tidaknya bisa kita sesuaikan aja. Dan kita berikan seasoning. Ya, kita bikin bumbunya lebih dahulu. Kita berikan penyedap. Bila tidak berkenan dengan penyedap, bisa kita ganti dengan chicken powder, lada bubuk, sedikit garam, dan kita berikan minyak wijen. Kita aduk rata. Kita berikan bumbu. Kita pindah di atas kertas minyak. Kita taruh bagian minyaknya ya. Ya, seperti ini. Dibaliknya ya, belum ada bumbu. Kita balik. Dan kita berikan bumbu di sisi lainnya. Oke, cukup. Dan kita berikan adonan hakonya. Oke, kita ke proses pembuatan hakonya. Udangnya kita ambil kulit dan bagian kepalanya. Kita sebisa mungkin untuk kandungan airnya kita hilangkan ya. Nah, ini tisu yang bisa menyerap air. Kalau di restoran itu ya, pakainya handuk ya. Nah, ini bertujuan untuk menghilangkan unsur airnya. Biar adonannya bisa keset dan tidak mudah untuk basi. Karena biasanya untuk pembuatan hakko itu banyak ya. Oke, cukup. Setelah itu, kita ini saya berikan tips yang simple aja. Jadi kita cincang atau kita geprek dengan pisau. Hakko adalah adonan yang berasal dari udang. Oke, kita hancurkan. Nah, seperti ini. Nah, untuk hakko ini ya. Hakko ini bisa juga kita jadikan untuk isian lumpia udang. Oke, setelah itu kita cincang seperti ini. Kita berikan penyedap atau MSG. Kita berikan chicken powder. Berhubung chicken powder saya habis, kita berikan
beef powder. Kita berikan sedikit garam, minyak wijen. Kita berikan putih telur 1 biji. Ini biar teksturnya lebih kenyal. Dan kita berikan tepung tapioka 1/3/4 sendok makan. Dan kita aduk rata sampai kalis. Kita pakai tangan aja ya. Nah, seperti ini. Kita geblek. Oke, cukup. Kita tumpangkan di ayam filletnya. Kita lapiskan di ayamnya ya. Oke, seperti ini. Oke, cukup. Dan kita berikan tepung tapioka. Kita ratakan. Bisa juga kita kreasikan dengan tepung roti ya. Oke, cukup. Kita balik. Dan kita berikan tepung tapioka juga. Oke, cukup. Dan siap kita goreng. Oke ya. Kita goreng masuk dengan kertasnya. Nah, ini minyak sudah panas ya. Oke, kita goreng sampai sedikit kering. Nah, oke, ini sudah bisa lepas ya. Kita ambil untuk kertasnya. Oke, kita balik. Oke, kita goreng kurang lebih 3-4 menit. Sudah cukup matang ya, dengan api sedang. Nah, ini permukaannya sudah merah ya, ini yang udang. Nah, kalau putih ini ayam ya. Oke, cukup. Kita angkat. Ayam nangking ini sudah siap kita potong, kita plating, dan kita sajikan. Oke, kita potong. Yang udang taruh atas ya. Nah, oke, untuk layarnya seperti ini ya. Ada ayam dan hakau atau cincangan udang ya. Nah.
Oke, penampakannya kurang lebih seperti ini. Tinggal kita berikan saus asam manis.